Hai Moms, kali ini aku mau nge-review tentang obat batuk baby atau anak-anak yang sering banget dipakai buat sejuta umat kata orang dari yang kalangan mana aja, karena harganya relatif murah dan bisa dibeli di apotek mana aja. Ini dan itu bentuknya seperti ini, botol sirup biasa. Cuma pemakaiannya itu ketentuannya ada di sini. Dua tahun sampai 6 tahun, 1 sampai 2 sendok takar. Dan sendok takarnya tahu kan kayak gimana, yang putih atau bisa pakai sendok makan. Tapi emang di sini tulisannya 2 tahun, tapi bisa digunain untuk anak yang usianya di bawah 2 tahun, ya minimalnya anaknya 1 tahun. Dan harganya itu relatif murah, Moms. Harganya cuma 6.000. Kalian misalkan kepepet, anaknya batuk, terus bingung belum ke dokter, kalian bisa coba ini buat alternatif dan bisa dibeli di apotek mana aja dekat rumah kalian. Seperti itu ya, rasanya ini tuh manis dan anak-anak pasti suka. Cuman ya namanya obat batuk pasti ada rasa pahit-pahitnya sedikit, tapi nggak apa-apa, anak-anak pasti suka minumnya. Dan sekian ya Moms dari aku tipsnya. Bye, semoga bermanfaat.